Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke bosku semuanya, saat ini video kita adalah kumpulan daripada kecelakaan beberapa bus yang terjadi di jalan lintas Sumatera Utara. Oke bosku, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Radar Jalanan 12. Informasi dan
Satu Nusa belum dievakuasi sampai sekarang karena masih proses daripada berkas ataupun pelaporan kepolisian Pintu Padang. Baiklah sahabatku semuanya, beginilah situasi dan kondisi yang terjadi di jalan lintas Mandailing Panyabugan, yaitu tepat di desa Pintu Padang, Kecamatan Batangkola. Selamat menonton. On the bani ban siap ngale ngonjolo do. Oh, ban de jolo di. Indin kusan no mo ini. Ndak bisa bujeng si bari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pasir 12 TV seputar berita jalan raya Tapanuli Selatan dan Padang Silimpuan dan Sumatera Utara dan sekitarnya, teman-teman. Bagaimana kabarnya semua teman-temanku? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Baiklah teman-teman, pada sore hari ini kami mencoba memantau satu unit bus ALS kecelakaan terguling ke jurang di desa Aik Badak, Kecamatan Sayunga Tinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Terjadi pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar saat fajar atau menjelang subuh, teman-teman. Kejadian ini disebabkan adalah karena untuk menghindari tabrakan dengan mobil lain, akhirnya bus ini jatuh terguling ke jurang, teman-teman. Pada kejadian tersebut, penumpang daripada bus ALS adalah sedang membawa santri pesantren Purba Baru Mandailing Natal dari Kota Medan menuju Purba Baru Mandailing Natal. Pada kejadian tersebut, korban jiwa satu orang meninggal dunia dan santri yang lainnya dan supir bus LS juga sedang dirawat di rumah sakit, teman-teman. Baiklah teman-teman, saksikanlah terus video ini. Jangan di skip-skip, selamat menonton, teman-teman. Oh,
Ayo seret. Ada jolong ada luak dulu. Mau kau bang melalui.